Video kali ini Mang Dayat nak ajak Mang Cik Bicek untuk jalan ke Desa Sengsang. Mang Dayat yakin wong Palembang sudah banyak tahu dengan yang namanya Desa Sengsang. Namun, sudah pernah sini apa belum? Untuk datang ke sini menikmati suasana desa laut, pusat komoditi laut di Palembang. Namun, tidak cuma itu baik. Perlu kita tahu bahwa Desa Sengsang ini adalah desa tua yang diperkirakan sudah ada sejak masa Sriwijaya. Karena itu, peh kita jalan-jalan ke Sengsang sambil mengulas asal-muasal dan cerita Sengsang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cik-Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita kembali jalan-jalan ke Desa Sengsang yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin. Kita jalan-jalan jingo keadaan sekitar sambil bercerita tentang sejarah Desa Sengsang ini. Desa Sengsang ini terus dipersiapkan sebagai desa wisata. Kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini, Desa Sengsang semakin populer di Palembang bahkan di Indonesia. Apalagi akses ke sana sudah mulai bagus. Baru juga semenjak jalan ini bagus lah. Nah. Jalan bagus nih baru sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Jadi ya, selama ini sudah ada, memang sudah usaha di sini tapi... Ya sudah lama, cuman ada kati, belum ada yang tamu dari Palembang tuh. Belum ada semenjak jalan ini nembus. Rame setiap Sabtu Minggu rame. Jadi lebih banyak dari Sabtu Minggu. Alhamdulillah, ya banyak. Yang biasanya antara hari biasa dengan Sabtu Minggu itu banyak tak bedanya? Beda jauh. Iya. Hanya Sabtu Minggu. Sabtu ya, Minggu itulah hari libur. Jadi bisa dikatakan yang datang ke sini ini memang mau wisata ya? Iya, wisatanya. Wisata belanja. Gitu. Belanja, jual udang. Ya. Kalau dari yang memang untuk bisnis di Palembang? Jual asin. Iya. Banyak tak? Kalang tuh sebulannya ngirim baca 2 pikul, kadang 3 pikul. Oh, gitu. Ya. Tapi intinya memang yang untuk pedagang juga banyak. Iya, banyak juga datang. Itu hari Minggu baik, kan? Iya. Kali itu ada terus ya? Ada terus. Nah, kalau dibanding penghasilan dari yang pedagang sama wisata itu lebih banyak mana? Banyak yang wisata tuh yang banyak. Banyak wisata. Jadi berarti alhamdulillahnya memang yang wisata lebih ini ya. Iya, lebih ramai. Menopang ekonomi ya. Iya, ya, benar. Desa Sengsang memiliki potensi yang luar biasa menjadi penghasil komoditi laut untuk Palembang bahkan Sumatera Selatan. Komoditi Desa Sengsang ini dipasok ke pasar iwak Jakabaring dalam jumlah besar, mulai dari iwak kakap, iwak sarden, iwak baung, dan iwak-iwak lainnya. Pengiriman dilakukan melalui kapal yang langsung berlabuh di lembaga pasar induk Jakabaring. Tapi tunggu dulu, potensi Sengsang tidak cuma itu baik. Desa Sengsang juga nyimpen banyak cerita di masa lalu. Desa Sengsang ialah desa tua. Kalau kita sebut prasasti Kota Kapur, nama Sengsang selalu terkait karena secara geografis Kota Kapur berhadapan langsung dengan Selat Bangka, di mana pada selat ini bermuara Sungai Upang, Sungai Sengsang, dan Sungai Saleh. Sangat logis berpendapat bahwa Insing pernah bermukim di Sengsang sebelum datang ke ibu kota Sriwijaya. Pada masa-masa selanjutnya, bahkan Desa Sengsang ini ada cerita punya andil tentang asal-muasalnya Kabupaten Banyuasin.
perintis masyarakat Banyuasin datang dan menetap melalui Sungai Musi di Sungsang. Awalnya sebagai nelayan yang kemudian mulai bergeser sebagai petani. Selain itu, Desa Sungsang juga banyak disebutkan di catatan sejarah Kesultanan Palembang. Di antaranya, Desa Sungsang memiliki perwakilan dari Kesultanan untuk memelihara jalur pelayaran antara Palembang dan Sungsang agar aman dari segala rintangan dan halangan, baik pelayaran perahu ataupun kapal. Selain Desa Sungsang berperan mengatur jalur pelayaran, Desa Sungsang juga berperan sebagai benteng pertahanan terdepan Kesultanan Palembang. Saat perang melawan Belanda, persiapan pertahanan dilakukan pihak Kesultanan dengan masang meriam-meriam berbagai macam ukuran amunisi. 60 lubang untuk melepaskan tembakan juga dipersiapkan mulai dari Sungsang sampai ke Pulau Kumaro. Tidak cuma itu bae, disiagakan juga rakit-rakit api dengan muatan berbagai bahan yang mudah terbakar untuk diluncurkan menghalangi gerak kapal-kapal perang Belanda dan menghancurkannya. Pada saat zaman Kesultanan, Desa Sungsang ini bisa dikatakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Kesultanan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin imigrasinya ya, jadi ada sabandarnya di sini yang mendampingi, bisa dibilang ngabehinya ataupun pesirahnya di sini. Jadi ada yang berkuasa di laut dan juga ada yang berkuasa di perairan. Nah, Mas Cebice, ini adalah pintu gerbang dari Kesultanan Palembang untuk masuk ke ibu kota. Jadi di belakang itu adalah bisa dibilang Selat Bangka. Jadi segala administrasi, kapal-kapal dagang atau segala macam sebelum masuk ke Kesultanan itu di situ dulu. Perjalanan dari sini kalau sekarang sih speedboat ya kurang lebih 2 jam lah. Mungkin kalau di zaman Kesultanan dulu bisa lebih lama karena kan mereka bukan pakai motor ya. Tapi ada satu kapal yang namanya kapal Pancalang. Kapal Pancalang itu ngebut bisa sampai ke Palembang itu lebih cepat lagi. Nah, itu biasanya hanya kapal-kapal yang dipakai di Kesultanan Palembang. Untuk asal-muasal nama Sungsang Dewe ada beberapa versi. Dari tulisan Vblog yang menglayat kutip, dalam blog ini juga dijelaskan sumber didapat dari penjelasan tokoh-tokoh masyarakat Sungsang, setidaknya ada 3 versi. Yang pertama, pada masa dulu seorang pengembara yang bernama Pojang Cinde Kirana mengembara dengan tujuan mencari nafkah dan berdagang. Tapi malang baginya, di muara Sungai Musi, perahu yang ditumpanginya terdampar karam. Sampai-sampai pengembara tersebut tidak pacak lagi melanjutkan perjalanan. Menurut bahasa penduduk waktu itu, terdampar itu adalah terangsang. Dan istilah inilah yang melahirkan nama Sungsang. Versi yang paling banyak diceritakan adalah versi pertama. Pada saat terdampar, Pojang Cinde Kirana mengatakan bahwa wilayah ini sangat strategis. Karena itu beliau mengumpulkan kayu-kayu untuk membuat pondok dan tempat usaha. Usahanya juga tidak sia-sia, karena setiap hari beliau mendapatkan hasil tangkapan iwak yang sangat banyak, dan akhirnya banyak juga wong yang datang ke sini. Akhirnya berubahlah kampung ini menjadi perkampungan yang ramai. Dikarenakan semakin ramainya perkampungan ini menjadi pertanyaan dari Kesultanan Palembang. Sampai-sampai Sultan Palembang ngirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan di perkampungan ini. Hasil dari penyelidikannya disimpulkan bahwa wong-wong yang ada di sini benar-benar bermaksud baik untuk mencari nafkah dan tidak untuk kegiatan-kegiatan politik yang akan merongrong kekuasaan pemerintahan. Dan bahkan mereka mengakui serta berjanji akan tunduk dan taat setia kepada Sunan Palembang. Akhirnya, secara resmi, Sultan Palembang mengakui Sungsang sebagai salah satu dusun atau marga. Versi kedua yaitu bahwa banyu batang hari ini di depan dusun pada saat banyu lagi pasang, banyunya ngalir dari hilir ke hulu yang seharusnya mengalir dari hulu ke hilir. Peristiwa inilah yang dinamai dengan Sungsang. Ada juga versi ketiga menceritakan di zaman dulu di daerah Banten Jawa Barat terdapat seseorang yang punya kesaktian tinggi bernama Demang Lebar Daun. Pada waktu itu beliau melakukan perjalanan ke arah barat menyeberangi Selat Sunda. Setelah beberapa lama berlayar kemudian terdampar atau tersangsang di daerah pinggir pantai.
Daerah tempat terdamparnya inilah yang sekarang dinamakan dengan Sungsang, yang tadinya berasal dari kata tersangsang atau terdampar. Di daerah Sungsang inilah kemudian Demang Lebar Daun mengembara, bermukim, dan memperistri dari Kerajaan Sriwijaya, dan kemudian mengembangkan keturunannya hingga menjadi nenek moyang Wong Sungsang. Versi yang ketiga ini menjadi pertanyaan juga untuk Mang Dayat. Sejauh ini sosok Demang Lebar Daun masih menjadi misteri. Ngapo datang dari Banten? Dan apa toko yang sama atau berbeda dengan Demang Lebar Daun yang namanya saat ini disematkan sebagai jalan protokol? Mungkin kalau Mang Cebici ada informasi, bolehlah share di kolom komentar. Kehidupan di Desa Sungsang ini bergantung sekali dengan komoditi laut. Jadi memang salah satu pusat ikan. Oh, Mang Dayat ini harus hati-hati karena memang jalannya ini cukup ekstrim. Jadi cuman kayu, nanti bisa dilihat, cuman kayu. Nah, jadi memang salah satu pusat dari komoditi laut di Kota Palembang itu disuplai dari sini. Jadi kalau memang Bengkulu bukan punya laut, nah kita dari sinilah sumber-sumber dari lautnya itu. Demikianlah video Mang Dayat mengenai Desa Sungsang. Jikalau ada perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sah-sah bae dalam berpendapat. Kalau memang Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk di like dan komen membangunnya, serta share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Mohon support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya, agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika Kota Palembang pada khususnya, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.